Hoki? Wah gila dong. Dapat guys, gila sih. Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakal cobain buat nge-spin skin tinju terbaru namanya Boya Bling. Di sini skinnya keluar bareng skin glow wall ini guys. Ini dia penampakannya. Keren sih ini untuk skin glow wall-nya ya. Oke, kita langsung cobain aja. Di sini saya modal 101 DM. Kira-kira bisa dapat enggak nih ya, guys? Ini kan namanya juga trik hoki ya. Harusnya modal DM sedikit aja bisa dapetin skin tinjunya nih, guys. Di sini saya bakal pakai trik 5115 ya guys. Semoga aja langsung dapetin skin tinjunya nih. Oke, kita langsung cobain aja buat nge-spin spinan pertama 5 kali spin, semoga langsung dapat. Kayaknya belum dapat nih guys. Jadi di sini ada token dan juga kristal token ya. Nah, masih belum dapat ya. Spinan pertama masih belum dapat, kita lanjut pakai 1 kali spin. Oke, masih belum hoki juga di sini. Tuh, belum hoki ya guys. Kita lanjut lagi pakai 1 kali spin lagi. Oke, masih belum dapat lagi dan ini terakhir ya. Terakhir, semoga langsung dapetin skin fish-nya nih guys. 39 DM. Ini dia, kita lihat. Wah, ternyata masih kurang ya guys. Ini masih belum dapat nih skin glow wall-nya juga belum dapat. Total saya dapat 18 token ya. Dapat 18 token FFYS ini. Nah, untuk nukerin skin tinjunya butuh 300, glow wall-nya 75 nih guys. Masih belum bisa kita tukerin ya untuk tokennya. Dan di sini diamond saya udah habis nih guys. Jadi kita harus top up dulu di yokcash.com nih guys. Oke, kita langsung top up aja di yokcash.com. Jadi saya bakal top up 300 DM dan harga 300 DM itu cuma 39.000 aja nih guys. Cara pembayarannya juga gampang, tinggal klik lanjutkan pembayaran ya. Pastikan username dan juga ID-nya benar dan terakhir kalian tinggal klik selesaikan pembayarannya aja guys. Nah, ini dia 300 DM cuma 39.000 rupiah aja. Setelah melakukan pembayaran, diamondnya bakal langsung masuk guys. Top up di yokcash.com. Harganya paling murah se-Indonesia. Kalau nggak percaya, kalian bisa bandingin aja langsung dengan toko lain nih guys. Oke, ini dia diamondnya udah masuk ya guys. Jadi memang secepat itu top up di yokcash.com. Nah, di sini masih ada akumulasi top up ya guys, lumayan ini untuk bonus-bonusnya ini ya guys. Oke, jadi total kita dapat 530. Belum lagi ini ada bonus top up lagi ya. Semoga aja. Oke, lumayan tuh 85 nih guys. Dapatnya 85 ya. Cuma total 140 aja nih guys. Oke, kita lanjut lagi buat nge-spin. Semoga aja hoki lah ya guys. Tapi sebelum lanjut buat nge-spin, kita bakal spin 10 kali dulu gold royalnya ya guys. Oke, kita langsung skip aja. Mantap. Baru kita ke skin fishnya lagi dan klik pakai 5 kali spin. Masih belum hoki nih guys ya. Jadi 5 kali spin belum hoki nih. Dan total saya udah punya 26 token nih guys. Kita lanjut lagi pakai 5 kali spin. Semoga aja hoki ya guys. Ini dia. Masih belum hoki juga nih ya. Trik yang kita pakai kali ini adalah 55155 nih guys. Dan kayaknya ini nggak bakal saya habisin si DM-nya ya. Kalau memang nggak dapet nih. Namanya juga trik hoki ya guys. Kita jangan boros-boros DM ya. Oke, ini pakai 1 kali spin nih. Dapatnya token doang ya guys. Lagi ya, kita lanjut lagi. Minimal dapat glow wall-nya lah ya. Tuh, nggak dapat juga dong guys. Ini udah pakai 55155 nih guys. Masih belum dapat juga nih ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini 5 kali spin yang terakhir. Belum dapat juga dong. Bahkan dapetin glow wall-nya aja belum bisa nih di sini kita guys. Kita lanjutin atau enggak nih ya? Lanjutin lah ya, masih 400. Sebelum lanjut kita coba buat pakai trik ganti karakter, pakai primis ya guys. Terus kita spin gold royal 10 kali lagi, ini dia. Oke, baru kita coba buat nge-spin. Semoga aja langsung dapetin ya guys, ini dia. Wah, belum dong. Belum dapet juga nih guys ya. Kita coba pakai 1 kali spin. Ini kan ada 23. Kita coba berapa nih berarti ya? 23. Kita coba spin pakai 9 DM dan kita bakal skip ya, guys. Kita bakal spin cepat. Oke, belum dapat juga ternyata ya, guys. Kita coba pakai 1 kali spin lagi nih. Ini dia.
Masih belum hoki nih ya guys, sekali lagi belum hoki. Jadi kita skip kayak gini, ternyata nggak bikin hoki juga loh guys. Sekali lagi lah ya, tuh nggak hoki dong. Kita sekarang pakai 5 kali spin dan kita skip. Nggak hoki nih guys, udah kita pakai trik skip-skip masih belum hoki juga nih ya. Kita coba 3 kali nih ya. Wah, ternyata di skip ini nggak worth it sih guys. Nggak ada apa dong. Tuh ya, udah habis sekitar 400an DM dan masih belum dapet nih ya. Pakai 5 kali spin lagi kali ya, minimal dapetin glow wallnya lah ya. Loh, kurang satu dong guys. Kurang satu nih ya, kalian bisa lihat ya. Kurang satu, kita pakai 5 kali spin lagi aja. Gila loh, susah banget ternyata guys dapetinnya. Nah ini kan bisa kita tukerin kristal token ya. Dan di sini juga saya punya kristal token nih guys. Ini ada kristal token juga nih di sini. Terus di sini juga bisa kita tukerin ya. Tapi saya udah punya nih. Jadi ini kita tukerin aja kali ya. Kita coba lihat dulu ya. Oke, di sini saya punya 116 nih. Coba kita tukerin aja kali ya. Kita bakal tukerin aja ya guys, pakai kristal token. Nah ini kita tuker semua, coba ya guys. Apakah bisa nih? Oke, kita udah tukerin semua tokennya pakai kristal token. Dan sekarang kita ke kristal royal. Kita bakal coba buat ngespin. Ada 223, semoga dapat bundle capcil ya guys. Ini ya, jadi tinggal 3 bundle lagi nih ya. Semoga aja dapat bundle capcilnya nih. Kita ulang sekali lagi. Nah, baru kita spin nih guys. Semoga dapat bundle capcilnya. Bener dong. Ah, ya ampun. Lewat ya guys. Hampir dong dapat bundle capcilnya. Saya kira bakal dapat ya bundle capcilnya. Dan ternyata dapatnya bundle ini. Lumayan sih tapi lah ada efeknya ya. Tinggal 2 lagi nih guys. Mungkin ya ini bundle capcilnya bakal dapat terakhir sih. Gila nggak guys? Susah banget dapetinnya ya. Oke, kita coba dulu untuk bundle terbarunya. Ini dia bundle barunya, ada efeknya kayak gini ya guys. Oke, di sini kita coba ya buat spin lagi skin tinjunya. Kali kita habisin aja DM-nya kali ya guys. Bisa dapat nggak nih ya kira-kira ya. Kita coba pakai trik 55155 lagi ya guys. Semoga aja hoki. Wah, gila dong. Dapat guys, gila sih. Saya kira ya nggak bakal dapat dong, karena DM aja udah nipis ya guys. Dan saya udah nggak yakin sih, karena tinggal 200 lagi dong guys. Ternyata di akhir-akhir malah dapat nih guys. Jadi mungkin kalau tadi saya nggak ngasepin kristal royal dulu, mungkin nggak dapat ya guys. Jadi kalian bisa coba pakai triknya ya. Jadi modal DM saya tuh sekitar 700an DM, 700 atau 600an DM ya. Oke, nih sisanya masih 186 DM dong guys. Padahal di sini ada skin glow wall loh guys. Skin glow wallnya nggak dapat, malah langsung dapat hadiah utamanya. Jadi mungkin kita harus nukerin juga ya guys. Jadi tadi tokennya itu udah saya tukerin sama kristal token nih guys. Terus saya coba ngesepin kristal token, baru ngesepin lagi skinnya ini dan langsung dapat dong guys. Jadi itu triknya lah ya. Kalian bisa coba kalau DM kalian itu nipis ya, nggak sampai 1000 DM. Kayak saya cuma 700an DM nih guys. Kita langsung pakai aja. Ganti karakter dulu. Oke, kita udah ganti karakter. Terus kita ke senjata. Dan kita langsung pakai aja skin fish terbarunya no guys. Nah ini dia skin fish terbarunya. Ini beberapa skin fish yang saya punya. Lumayan lah ya. Ih mantap sih. Saya nggak nyangka bisa dapetin nih guys. Kita bisa langsung cobain aja untuk skin fish terbarunya guys. Ih gila. Menurut kalian gimana, cakep atau enggak? Tulis di kolom komentar guys.